selamat datang kembali. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan lagi game Illusion Connect. Ini seperti video sebelumnya saya melanjutkan lagi game ini ya. Ini udah terlalu panjang saya buat konten. Sebenarnya setiap kali saya buat dalam sehari konten itu mungkin bisa lebih dari 6 konten sekaligus ya, supaya tidak merepotkan saya di hari-hari berikutnya. Oke. Dan seperti biasa VSBO akan memberitahu ke teman-teman jika teman-teman mendengar suara keributan, entah itu suara kendaraan dan yang lain-lain, harap dimaklumi. Kita langsung lanjutkan saja gameplay dari game Illusion Connect nya. Semoga teman-teman tetap stay enjoy dalam gameplay VSBO bermain game. Oke, kita lanjutkan lagi. Seperti ini tampilannya ya teman-teman. Dan kita langsung lanjutkan saja pertarungannya. Seperti biasa, di video terakhir itu kalau tidak salah saya sudah level up-kan semua partner saya. Dan kita lanjutkan saja di bagian normal ya, di karakternya. Oke, encounter Jasmine kita udah dapat. Kita dapatkan ini ya. Dan selanjutnya kita kemungkinan akan dapat Jasmine ya. Oke. Kalau kita udah komplitkan ini ya. Kita lanjutkan, ada jalan ceritanya. Kita cepatkan saja ya teman-teman, karena terlalu lama itu juga enggak. Saya enggak terlalu fokuskan ke story-nya ya. Oke, udah selesai teman-teman. Kita lanjutkan saja bagian ini. Oke, CP-nya ketinggalan kita. Sebenarnya saya bisa mengembangkan CP-nya ke tingkatan yang lebih baik lagi. Tapi biarkan sajalah ya. Lanjutkan saja ya. Tetap bisa menang kok sebenarnya. Kita lihat saja ya. Pasti menang kok. Kalau tidak menang pun ya mungkin saya bisa tingkat ke levelnya ya. Gila, langsung dead ya. Tunggu. Oke. Dead ya. Oke, menang, kita lanjutkan saja. Oke, leader kita udah naik level. Kita bisa ambil bagian ini ya. Lanjut. Challenge. Oke. Oke, udah selesai. Kita lanjutkan lagi. Oke, tips, trik, special rule. Oke, ada trik-triknya ya, supaya bisa menang ya, stack ya. Jadi kita lanjutkan saja. Ini nggak perlu loh, kita lihat-lihat ya. Kalau teman-teman yang orangnya nggak ribet ya, jadi nggak perlu pakai trik-trik segala loh. Sesuaikan ya dengan karakter teman-teman saat teman-teman mendapatkan summon-nya ya.
Oke, menang. Oh my god, leadernya HP-nya kurang ya. Oke, di sini nampaknya saya harus tingkatkan level ya. Kita bisa back dulu, siapa tahu udah ada dapat hadiah di quest. Mana ada ya? Kita ke partner. Oh, di inventory ada barang situ. Kita bisa pakai. Oke. Oh, ini kita bisa gunakan. Untuk bagian kita dapat sert-sert bagiannya. Nice. Oke, dan kita bisa buka ini. Oke, dan kita bisa buka ini untuk hadiah. Oke, udah selesai, keluar dulu. Dan kita bisa ke partner. Kita tingkatkan level partner. Oke, kita tingkatkan dari ini. Oke, udah level max. Kita tingkatkan semua biar dia kuat. Lanjut. この世界って神聖な魔女にとってはこの程度のことは全然。Oke, kita lanjutkan saja ya, teman. Ini nak, semoga kali nanti pas saat berikutnya saya bisa menang ya. Walaupun CP di sini belum bisa menang saya. Selesai. Dan selanjutnya ini ya. Kita lihat videonya. Ore? Nampaknya Nina berteman ya dengan yang si Jasmine. みんなが私を孤独から救い出してくれました。喜びを教えてくれました。くだらん。次の戦いがますます楽しみだ。今はもう一人に戻りたくありません。 Have the most romantic novelist on your team. Can I win you, you think, leader? Of course I'm down for it, since she's my friend. Okay. Saya agak sedikit, ya tahulah.
true that I pakai ambitious system kek. I won't be the same next time. Okay. Oke, di sini collab streamnya bisa terbuka. Nice. Di sini. Akhirnya collab streamnya terbuka, teman-teman. Oke, kita bisa pilih ini. Nice ya. Oke, dah selesai. Oke, kita ke partner linknya. Udah bisa kita tingkatkan apa ya partner linknya ya. Oke, setelah ini nanti kita bisa naik ke level ya masing-masing karakter. Maksudnya kita bisa naik ke level maxnya kembali ya. Contohnya level max di sini kan udah 15. Nanti bisa kita tingkatkan lagi ya teman-teman menjadi level 30 ya kalau tidak salah saya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Oke, kita challenge. Ini lawan Anna. Salah satu karakter yang saya pengen dapatkan itu Anna ya. Anna itu yang ini ya. Ah, ini yang jadi musuh kita nih, leadernya. Oke, kita auto kan. Saya menang. Oke, kita bisa lanjutkan ya teman. Nice, kita leadernya udah naik level. Oke, kita bisa ke partner. Oke, ini kita bisa ke saya. Oke, levelnya bisa kita unlock kembali teman-teman. Level cap via linknya kita tingkatkan. Nice, dan naik level ya. Bisa kita kembangkan lagi levelnya nanti. Ini udah level 16 ya. Tapi sebelum itu kita keluar dulu. Kita lihat karakter yang lain lagi yang bisa kita tingkatkan levelnya. Contohnya RC, kita bisa tingkatkan. Nanti dulu untuk anu ya. Oke, ini Pan juga bisa kita tingkat. Tapi tunggu ininya kita dapatkan. Kita close dulu. Kita lanjutkan saja ya. Oke, kita langsung challenge kembali. Kita ke collapse-nya lagi ya, lanjutkan lagi bermain gamenya. Ada sifat imun ya. Oke, menang. Oke, menang kita. Oke, tapi sayangnya leader kita HP-nya kurang ya. Dari 50%.
jadi nggak full kita dapat bintang ya di sini teman-teman. Oke, untuk meningkatkannya kayak mana tebang? Kita harus tingkatkan partnernya. Kita keluar pusing dulu, kita lihat apakah kita dapat hadiah. Oke. Dippers kita dapat. Oke, Ana Gift kita bisa dapat nih. Dan apa lagi di sini? Oke, kita bisa ini. Jawab ini, tapi kita close langsung saja. Nampaknya kita langsung bisa dapat hadiah ya. Ah, udah bisa. Kita bisa claim. Oke, kita bisa masuk follow Illusion Connect globalnya di sini. Kita dapat diamond nanti. Kita langsung close. Kita dapat karena saya udah masuk di ini ya. Kita kembali lagi, bisa enggak lagi? Oke, enggak bisa lagi ya. Hanya sekali aja ya untuk sekali akun. Oke, udah enggak ada lagi. Oke, udah enggak ada lagi ya, teman-teman. Flight Rap-nya ini udah bisa enggak belum ya? Kita ke quest. Kita banyak dapat hadiah. Oke, dan oke, di bagian sini teman-teman, di bagian karakter ini kita bisa ganti. Teman-teman bisa ganti karakternya sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Karena di level yang paling tinggi saya lebih suka ini ya. Pakai RC dulu. Untuk background belakangnya kita bisa ganti dengan apa yang kita mau. Contohnya ini, atau ini, atau ini. Tapi saya lebih suka ini. Oh, inilah boleh lah ya. Agak ke hutan-hutanan kayak gini. Lagunya juga berubah ya teman-teman. Nice ya, bagus ya. Kita ambil ini. Oke, lanjut. Dan kita ke Dream. Sebenarnya saya mau ke partner, tapi ya apa? Ada sini ke partner juga ya. Oke, kita ada ke encounter Jasmine, kita dapat partner baru. Nice, kita dapat Jasmine dan dia adalah healer. Oke, kita bisa kita lanjut collapse kan atau ini ya normal. Oke, kita lanjut ke collapse ya. Karena saya mengumpulkan poin yang ada poin yang ini ya teman-teman. Ini saya mau kumpulkan tuh ini poin ini. Jadi kita langsung ke line up. Kita remove dulu. Kita lihat apakah ada karakter yang bisa saya joinkan. Nggak ada, hanya ini ya sesuai dengan ininya. Recommended-nya. Kita buka ke partner. Kita bisa ningkatkan levelnya sekarang. Sekarang batas levelnya itu berapa ya? Kita lihat. Batas levelnya sekarang 30 ya. Jadi saya tingkatkan sampai maybe mungkin 29. 29 atau oke. Kita tingkatkan sampai 25 ya. Oke. Coba dulu kita tingkatkan sampai 25 setiap karakter yang bisa ditingkatkan ya dulu. Oke, dah. Oh, ini tinggal ditingkatkan lagi tapi belum sekarang. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ini nanti kita coba lagi supaya bisa dapat berliannya lebih banyak ya. Tapi untuk sekarang biarkan dulu ya, lewati dulu ya. Nice.
Oke, kita temenan. Lanjut ke bagian ini. Kita bisa challenge. Jadi gameplaynya hanya kayak gini ya teman-teman, nggak terlalu ya, mungkin bagi teman-teman ada yang kurang menarik ya game kayak gini, tapi menurut saya lebih suka main game kayak gini ya. Oke. Nice. Sayang. Kenapa enggak ditaruh tengah ya? Oh, menang, tetap menang ya. Bisa dapat bintang 3 nih. Kono watashi ga Nightmare o minagoroshi ni shite yaru. Lanjut. Enggak bisa lanjut ya, teman-teman. Oke, ini ada jalan cerita ya. Oke. Venus Trap. Oke, chapter clear. Karakternya udah selesai ya, teman-teman. Jadi di sini saya bisa menyelesaikan. Oh, saya kurang satu ya ini ya. Sebenarnya sih saya udah bisa menyelesaikannya tak. Tapi okelah. Kita tingkatkan karakter kita ya lagi. Karena mungkin karena karakternya belum sampai tingkatannya kuat sekali ya. Oke, ini udah 30. Ini udah termasuk besarnya. Pan kam atasnya sampai 30 ya. Oke, kita naikkan sampai 29 saja. Sore dake ko. Jadi bisa sampai 30 max-nya. Oke, ini 30 dark max lah nih. Kita tingkatkan sampai 29 teman-teman. Oke, sudah. Lalu karakter yang lain juga kita tingkatkan. Ini contohnya. Tapi sebelum itu kita harus tambahkan benda ini. Jadi kita harus cari yang namanya ini. Karena kita udah mendapatkan yang lainnya sih. Oke. Semuanya sama ya. Tidak ada perbedaan untuk ininya. Oke. Jadi kita langsung bisa langsung next dipercepat ya. Seperti ini, langsung ngerate ya. Sekian rate. Oke, udah selesai. Dan setelah itu kita bisa keluar dan kita langsung link. Berapa tadi ya? 29 ya. Oke, ini enggak cukup nih. Ini terlalu banyak. Jadi kita tingkatkan langsung nih. Untuk mencapai 29. Oke. Nampaknya ini akan habis. Jadi sampai 29 dulu yang ini semuanya. Yang ini nanti. Ini juga nanti. Sekarang kita tingkatkan saja dulu ininya. Oke, udah selesai. Oke, level leader kita naik. Kita bisa link lagi. Oke, saya bisa level up kan untuk ininya sih. Tapi, oke, gak apa lah ya. Gak apa ya, habis. Nanti kita bisa gunakan lagi. Kita bisa dapat lagi kok.
Selanjutnya ini. Oke, sebenarnya bisa lanjut lagi ya. Tapi di line up nih kita buka dulu. Dan kita remove, kita recommended sesuai ininya. Oke, sudah semua. Dan untuk partner yang udah semua, jadi kita coba lagi yang ini ya. Biar komplitkannya ya. Semoga bisa. Semoga kita bisa dapat 3 berlian ya, teman-teman. Kita coba lagi. Oke, semoga bisa dapat 3 diamond. 3 bintang. Oke, dan terselesaikan akhirnya. Jadi kita bisa lanjutkan lagi nanti. Tapi untuk sekarang tidak bisa lanjutkan, kita coba ke normal kembali. Oke, dah klaim dan kita keluar. Kita lanjutkan di bagian normal ya. Oh, collapse bisa dilanjutkan ya. Oke, bisa dilanjutkan collapse-nya ya. Oke, ini yang baru ya. New chapter unlock chapter 2 collapse-nya. Oke, sebenarnya bisa dilanjutkan lagi ya teman-teman, rupanya saya pikir nggak bisa dilanjutkan lagi ya, tunggu sampai normalnya udah komplit sekian berapa bintang gitu ya, saya pikir begitu, tapi ya masih bisa dilanjutkan kok. Oke, kita ke S4 ini, lanjut new chapter unlock baru. Sebelumnya S3 udah komplit 24 ya. Oh, ini belum komplit ya, masih satu bintang lagi ini ya, kita coba selesaikan komplitkan. Oh ya, yang di sebelumnya ini udah komplit kan? Ya, ini udah komplit. Tinggal yang S3 poemnya ya. Yang bintang ini belum saya komplitkan. Saya coba. Siapa tahu bisa kan? Ini leadernya gara-gara darahnya kurang. Nggak mampu ya dia. Oke, udah saya sesuaikan. Semoga kali ini kita bisa menang ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Semoga saya bisa menang kan? Oke, menang pertama. Akhirnya masih komplit bintang 3. Seharusnya bintang 3 ya. Oke, udah bintang 3 teman-teman. Jadi kita bisa lanjutkan saja. Nice ya. Dan selanjutnya saya akan lanjutkan ke bagian next ininya di S4 ya. Kita lanjutkan dari Lingo ininya dulu. Story-nya ya. Kita lihat ya, jalan story-nya. Oke, ini dia. What are you hiding? Alah, sayang ya, saya tak salah. Saya seharusnya jawab, "Where are you hiding? Kenapa kamu bersembunyi?" Gitu. Have you seen Nina, leader? Well, you probably under the seat, maybe not. Oke lah. Kita bujuk si itu juga. Nina, canto benkyou shinaito. Kono mama ja ichiban no baka ni natchau wa yo. What is it? No idea. I don't know. Kita lebih baik diamnya ya. Masing-masing karakter nih mau minta perhatian leadernya ya. Menurut saya sih.
Lumsi City, HHS News ya. Kayak berita ya tuh. Atau radio. Pause ya. Nice ya. Tempatnya bagus. Oke. Mungkin cukup dalam video kali ini ya teman-teman. Kita akan lanjutkan gameplay dari gamenya di next video. Dan semoga teman-teman enjoy dalam gameplay kali ini. Oke, dan oke, ini udah hari kedua. Ini udah main sampai udah jam 4 pagi saya mainnya gamenya. Itu udah lama ya. Oke, kita langsung tutup saja closingan. Tetap stay enjoy dalam channelnya VSBO. Salam dari VSBO, sampai jumpa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channelnya VSBO. Dadah.